guys. Jadi aku baru selesai sholat subuh dan kita hari ini akan ada buka bersama di Hagia Sophia sama teman-teman yang lainnya. Tadi malam udah siapin pucuk, martabak tahu, dan nanti kita akan masak capcay juga. Tapi sebelumnya karena ini masih subuh, aku mau belajar ngaji. Harus setoran. Jadi ikutin terus kesempatan aku hari ini sama teman-teman yang lain. So, bye-bye. Kita udah bagi jobdesk masing-masing. Kebetulan aku kebagian untuk buat cemilannya. Kita mau buat pisang coklat, terus mau buat martabak tahu, telur tahu, martabak telur tahu. Terus mau masak sayur juga sih besok, tapi kita cuma bikin preparation aja biar besok itu nggak buru-buru gitu kan, motong-motong lah, masak lah gitu. Jadi kita sekarang udah siapin semuanya biar besok tinggal dimasak. Plus lagi, karena besok kan aku masih puasa, jadi takutnya itu kalau bikin pisangnya itu kemanisan atau coklatnya kebanyakan gitu. Jadi mending dibuat sekarang aja, biar simple. Jadi guys, kita besok juga mau masak martabak telur. Terus ini udah ada tahunya. Tapi tahunya di sini mahal banget. Beruntunglah kalian di Indonesia, tahu 2.000, 3.000 satu plastik. Tahu satu ayam. Ini 65.000, lebih mahal daripada ayam. 65.000 guys, tofu. Tahu 65.000. Bersyukurlah yang di Indonesia, lagi-lagi ya guys, kita itu baru akan mengetahui sesuatu itu berharga kalau dia sudah tidak ada. Quotes of the day. Jadi ini adalah kulit. Kulit apa nih? Kulit pangsit. Kulit untuk buat piskapnya. Terus ini dia Anggi memotong aja, kamu tidak bisa. Kekuatan. Ini sih calon-calon di labrak mulut dimakan. Aku curiga deh ini pisang. Dan pisang di sini mahal, guys. Enggak kayak di Indonesia. Di sini satu berapa kayaknya kilo? 35 tadi. 35 satu itu. Satu sisir 10 biji dong. 35.000 10 biji. Kalian bayangkan dulu. Di Indonesia udah paling benar emang. Aku tuh enggak bisa sama barang berbahaya. Coklat Turki itu emang enggak usah diraguin. Favorito. Ya lu repot ya. Agak repot emang bun. Jadi giniin. Gulung. Ini agak-agak amatir ya, udah lama saya nggak gulung-gulung kayak begini. Ah, udah jadi. Aku tidak yakin. Iya, iya. Salah ya? Bener kok, bener gak udah? Apa-apa, bener. Ini kayak lumpia. Nah, guys, tapi teksturnya itu keras banget, nggak kayak nggak kayak tahu di Indonesia tuh, lihat. Coba icip sama nggak? Coba tuh, coba. Apa? Nggak sama, beda. Kayaknya ini bukan buatan Indo deh. Ini buatan Cina di situ. Indo atau Cina? Dan kayak gini, ini tuh kayak ampas gitu, kayak ampas. Bisa loh, nggak usah harus ditakar. Sudah berkali-kali Anda ngomong itu. Pakai lada, lalu kita masukkan. Kita membuang secara perlahan. Duduk. Agak-agak ekstrim nih. Nggak perlahan itu. Nggak perlahan. Nanti koreksi rasa. Guys, akhirnya kita udah jadi ini 10 biji pisang. Kalau ini martabak telurnya emang sedikit aja. Bentuknya udah gak karu-karuan, gak apa-apa lah ya. Ini kita udah preparation. Besok kita tinggal goreng aja. Jadi nggak buru-buru harus ngelipet-ngelipet gitu. Karena ini sebenarnya yang lama kalau untuk ngegoreng dan makannya itu cepet. So, see you tomorrow in Hagia Sophia, guys. Bye-bye. Guys, sekarang waktunya kita sahur. Aku baru bangun. Ini masih ngantuk banget sebenarnya. Kita sahur dulu supaya nggak koper. Ya, ini dia penampakannya.
ada rawon, brokoli, mie, terus ada telur. Tapi telur aku kuningnya nggak makan karena emang nggak bisa makan kuning telur. Selamat makan teman-teman, selamat sahur. Sekarang udah selesai jamaah bareng dan sekarang waktunya aku untuk belajar ngaji. Nah, hafalannya hari ini berapa halaman lagi? Banyak, sekarang bismillah, semangat. Hayo Sophia enggak nih? Ini tuh dia nggak disambung gini karena dia karena itu wah, jadi nggak bisa terpisah di alifnya. Berarti ini faso, benar betul. Faso wa ba. Membanya berapa rakaat? Dua. Ya, betul. Faso wa ba. Ya, betul. Betul. La haroma. La komaro. Ya. Ini namanya tapi berarti dua ya. Berarti kalau ini kayak ini sama kayak ini. Ini sama sama dia panjang kalau ada dalil ini. Jadi dia bisa bentuknya seperti ini, ya. Bisa miring gini. Ya. Di sini ba, ini juga ba. Ini kan ini panjang. Oke. Jadi ini a. Ini. Apa itu? Da. Apa itu da? Ini satu huruf kan karena dalil sama kayak gitu. Ini mah. Ada mah. Ini enggak ada gini di awalnya, berarti ini dua. Ini sih. Ini kesiapan ini. A mah. Mah ini kan. Iya mah. Kan sambungan. Tapi nanti titik di atas nih. Ini garis. Enggak atas sambungan. Dua. Kok dua itu ketika ini dari sini ke sini ini dari sini ini kan dia pakai alif depannya ini pakai bab panjangnya itu di ini ya kan ada ini alif depannya ha jadi kalau dia ini ada ininya berarti tetap pendek dia kalau dari sini tanpa ada ini ya panjangnya dulu kita pakai ini dia kalau di sini ini gimana bentar jadi kalau misalnya ini berapa itu berapa tapi kalau misalnya dia gini aja berarti berapa ini satu rakaat berarti warna dia berapa ini ada jadi kalau yang garisnya miring itu harus ada lagi ada nggak di sini setelahnya yang panjang kalau nggak ada berarti itu satu rakaat berarti apa dong fungsinya ini fungsinya mana yang garisnya gini ini untuk ini ya untuk kalau pakai pengadain kan kan misalnya kayak ini kan misalnya garis alif kalau ada tidak ada garisnya dia a ibaratnya kayak gini batas jimatnya ada jim h kayak gitu gitu kayak dia kasih apa ada berubah a batas a j kan jim tapi j gitu gitu ya Allah berarti ini satu-satu ya betul a dama a tadi a dama a mana itu gitu a mana kalau ini wahada wahada ini betul canggih iya enough ya coba ya, mana yang panjang yang panjang itu yang terus terus ya oke banaha benar wazaka berapa rakaat hanya satu wazaka nah ama ya. Ini yang mana yang panjang huruf apa yang panjang itu huruf ini sah ya berarti kan berarti, berarti gosara ini yang panjang mana aja a sama ya a dua kali a sama ya ayata 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 benar hey ada di atas bawahan apa siapa yang bawa segi tadi silakan letakkan di tempatnya. So guys, kita sekarang udah mau pergi ke Hagia Sophia. Di Hagia Sophia udah ada Bang Wildan, Farhan, dan teman-teman lainnya. Sekarang kita nyusul. Semoga masih keburu. Kita udah mau keluar dari rumah. Ayo, Nggi. Jadi kita udah nyampe. Nggi udah siap semua? Ada apa aja? Piscok. Aduh, udah kayak main game. Martabak telur, capcay, nasi, sendok. Garpu deng, enggak punya sendok. Ada satu, ada satu. Guys, ikutin terus kesorin kita. Bye-bye.
kita sekarang mau kemana? Kita mau bukber. Di atas rumput yang bergoyang dengan rintikan hujan. Kita udah nyampe di Yeni Cafe, guys. Dan ini rame banget karena rush hours. So yeah, let's see. So guys, kita sekarang udah ada di Peninsular Istanbul University. Nah, kita tinggal naik satu kali tramway lagi sampai di depan Hagia Sophia. Ikutin terus ya, bye-bye. Guys, kita udah nyampe di area Istanbul University, which is mean kita harus naik satu lagi dan sampai. Kita udah nggak sabar berbuka. Dan teman-teman kita udah nunggu di sana. So, see you and iftar time, guys. Bye-bye. Bye-bye. So guys, kita udah sampai di Sultanahmet Arya. Sekarang ikutin kita terus ya, mari. Aku sukanya bunga tulip. Bagus banget. Ini warna-warni tuh. Akhirnya kita sampai juga. Ini Hagia Sophia di depan aku, sedangkan yang di belakang adalah Masjid Biru atau Blue Mosque. Iya, cakep banget pemandangannya. Guys, kita akan berbuka puasa di sini. Jadi, selamat berbuka puasa untuk teman-teman semua. Dibuka Anggi, dibuka Anggi. Dia enggak ada wudu. Siapa enggak ada wudu? Wow. Hati-hati kalian. Oh, iya. Sekarang ya. So guys, ini udah nyampai di depan Hagia Sophia. Ada Farhan. Ada Bang Wildan. Oh, Kak siapa? Masuk. Hai, Risma. Kak Risma. Ada Bancut. Okay. Ada Angino. So guys, kita di sini udah ready semuanya. Udah ada makanan. Ada. Kita tinggal. Kita nunggu azan maghrib. Pas sudah azan maghrib, kita bakal sholat di Hagia Sophia sama-sama. And then kita akan makan makanan yang sudah dimasak sama Arnita. Ini semua dimasak sama Arnita. Cuman ini. Oh. Eh, ini lu kagak masak ini, kagak dimasak. Kalau masak kita beli jadi kan. So guys, go food. Happy iftar guys semuanya, ayo. So selamat berbuka puasa dari kita semua. Kita ada koran ya. So guys, kita mau bagiin piece coklat ini. Beli koran aja kayak gitu. Lu beli, lu dibagiin enggak coklatnya? Dibagiin enggak pisang coklatnya? Habis. Mana Mika? Rizky. Mika mana?
Mereka masih di metro. Oh gitu, ya Allah. Kalian datang semua enggak? Kayak cuma aku sama metro mereka doang. Oh gitu. Ini ada biscok. Ada capcay. Ini enggak tahu siapa ini yang enggak jelas gitu, tapi ya udahlah. Apa tanggapan Anda? Apa tanggapan Anda? Hidup nggak nih mic-nya? Hidup. Apa nih tanggapan apa nih? Apa tanggapan Anda terhadap Arnita yang sudah susah payah untuk masak demi memenuhi hajat kalian? Ya karena gratis nggak boleh protes lah ya. Jadi feedbacknya harus selalu enak, makanannya enak. Pokoknya semuanya nggak boleh dihujat kalau gratis. Saya Maulana dari Subang. Subang. Di sini kuliah apa jadi apa mas? Kuliah atau jadi TKI mas? Oh enggak, tamir masjid Ayah Sofia. Oh gitu, iya. Yang serius sebenarnya. Enggak lah, kan kita satu kuliah. Enggak, nggak mau mengakuin. Nanti jijik banget Subang gini. Awas terus, dah. Mbak, kenalin diri dari mana? Hai. Udah. Hai, saya Risma dari Bandung. Ini pertama kali juga ketemu mahasiswa Indonesia ya. Iya. Ternyata banyak juga. Banyak Mbak, banyak Istanbul. Banget. Alhamdulillah senang juga jumpa di sini ya. Oke, Mbak. Dadah. Mati dadah. Dadah. Aku ngomong apa? Kenalin nama siapa dari mana? Ngapain di sini? Nama saya Nadia. Ya lu formal banget. Ya nama aku Nadia dari Jakarta ke sini jengukin Anggi kayaknya. Jengukin Anggi. Tapi mesti jalan-jalan sendiri. Ah gitu. Ditinggal di diterlantarkan ya? Iya gitu. Oh, bintang iya. Satu pokoknya jadi tour guide. Bintang satu ya. Udah rumahnya juga bintang satu, servis juga bintang satu. Ya oke. Okay. Terima kasih Kak Nadia. Ya, aku enggak usah kenalan. Tadi kenalan enggak sih? Kenalan. Nama saya Anggina. Oh, 3 menit buka lo, ayo dibagi. Udah. Buruan cepat. Apa? Aku di sini ngapain ya? Menemani ibu kos Arnita Turnip Ronaldo. Oke, okay, thank you. Kita mau bagi-bagiin biscok sekaligus ngenalin masakan Indonesia. Minal Arab ayo. Rabbana karim alaikum bis-sihha wal afiyah insyaallah. Insyaallah. Wahid. Hada banana. Insyaallah. Syukran. Syukran. Hada Indonesia. Insyaallah. Indonesia mabulat. Syukran. Ya. Baik. Kamu habibi. Yani şeyden ezan okunduktan sonra katla bakacağız. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Barter sampel gitu. Amilah. Kemarin kita mengharapkan banyak makanan, sekarang kita ngebakar sendiri. Ya. Siapa senawa? Icinde coklat apa memang? Ini coklat. Ada dona. Ada dona ini. Tapi, ambil dulu juga. Pak, ini bisa kok. Bikin sendiri nih? Iya, bikin sendiri. Kita masak. Lagi jualan apa gimana? Niatnya sih, Pak. Yeah. Tapi dolar, enggak bisa. Lagi jualan dong. Oh iya. Satu aja ya. Padahal tadi udah rasanya udah ada apa nih? Mau saya gigit aja. Macam apa nih? Ini coklat. Ada coklat pisang. Coklat aja kok. Coklat.
Wah, oh, ditunggu ya. Ditunggu yang asinnya berarti nih. Hah, asin ada martabak tuh. Oh, ada. Itu dia sih yang gitu. Kan kalau orang Turki kan enggak suka yang kayak gitu. Oh, orang Turki apa kayak manis-manis. Kita pakai yang manis-manis. Ada merapat. Tapi ada sausnya kalau enggak ada saus enggak boleh. Oh gitu. Sambal yang kemarin, Bang. Dulu kita sambal ada enggak? Enggak ada. Antum berapa? Pertiga nih. Antarin jalan. Kita warung. Komentar di YouTube. Salah satu dari yang sangat dari banyak. Nah, jadi ceritanya itu kemarin kan aku ngeliat YouTube. Masalah visa Saudi. Nah, ternyata komennya banyak banget. Nah, di awal komen tuh tanya visa Saudi, terus di akhir-akhir komen tanya, "Bang, tinggal di Istanbul ya? Tinggal di Istanbul ya?" Akhirnya ngechat, banyak yang ngechat. Akhirnya cuman dari yang awalnya visa, nanya kalau ke Istanbul itu kemana aja, ngapain aja. Terus akhirnya salah satunya mbaknya ini, Mbak Risma. Besok ada lagi mbak yang mau ketemu lagi? Saya. Gak tahu siapa. Gara-gara visa itu? Gara-gara visa. Terus banyak yang nge-DM YouTube, banyak yang nge-DM gitu kan, lewat email sama lewat Instagram. Nah, akhirnya banyak lah. Besok jadi tour guide gratisan lah. Oh, jadi besok berapa orang datang? Tanggal 2. Oh, tanggal 2. Tanggal 2 ada 3. Siapa yang 2 atau 3? Yang bapak itu? Bukan, bapak itu yang mana? Yang kemarin. Bukan, beda. Yang mana? Iya, sambil dimakan ya. Bukan. Iya, tadi makanan. Cobain, ada. Ini nih, nasi botol. Ya, gitulah. Nah, kalau orang Indonesia, lebih sukanya yang asin daripada yang manis. Enak kan, masak makan? Enak, enak. Rede. Ini jangan diparah. Isinya apa, Neng? Ini adalah martabak tahu telur yang kita buat. Di sini ada wortel. Ini buka tahunya aja setengah jam. Ada tahu, ada telur. Enak banget. Enak. Siapa dulu yang bikin? Enak gak? Tentu-tentu enak gak? Enak banget gila. Tapi kayaknya lebih asin, agak asin ya. Tapi enggak kok. Tapi enak, enak. Gak dibagi lagi? Ini lo masih banyak. Ini ditawarin nih sama suami istri belakang. Mana? Tadi yang sendiri udah dikasih. Yang belakang kok. Lain? Itu, yang itu. Ya, boleh. Tadi. Gua enggak bisa Turki. Ini sama siapa? Nadia. Kenapa? Enggak bisa. Ini yang AI gini. Ini yang komen AI. Pardon, Abi. Ini. Si paling baik. Ini yang ditawarin, Kak. Iya. Loh, Nadia, kamu bisa bahasa Turki? Dia coba belajar bahasa Turki. Iya, iya. Coba aja dulu, bener gak ya? Iya. Dia jago, gue udah lupa. Gak,
Merhaba. Teşekkür ederiz. Şu an şey bekliyoruz, arkadaşları bekliyoruz da. Aa. Lise değil. Şey. Indonesia çikolata. Indonesia. Indonesia çikolata. Most of that matter. Teşekkür ederiz. Lise dari. Afiyet. Afiyet olsun. Ini piring gak dipakai. Makan. Alhamdulillah guys. Mana martabak? Kebelum martabak. Gimana? Dipakai ini. Martabak. Enak banget. Ih, mukanya enggak digeleng-geleng. Kemarin gimana, Bang? Kita gimana? Enak banget. Gimana tadi ya? Berapa? Kita ini mah udah kayak jualan beneran, bukan di abang-abang. Jualan besar. Kita naik satu. Enak loh ini. Satu lira, satu. Kita naik abang sama kita. Tadi baru jalan bentar aja ketemu teman lagi. Orang Indonesia. Hari ini banyak banget. Meka sama Rizky tadi mana? Harus guys, kita makan dulu. Ini adalah ayam teriyaki buatan Bang Wilan. Gak yakin sih, cuman ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu. Dari kelihatannya sih menjanjikan. Terus enggak sih kayak doi. Nah, kalau ini adalah capcay. Mari kita coba makan. Mari kita makan. Satu orang ini. Tuh kan ini di sini atau di mana sih ini? Makan Pak. Di Mbak, skill default ketika rantau. Oh, tidak mau ya. Gak ada bentuknya nih. Skill default. Apa itu? Ini adalah capcay. Yang enggak ada bentuknya mana? Yang itu. Ayam ambrado di sini. Ayam Mbak makan. Ayam Mbak kita makan Mbak. Nasi. Ini nasi ya? Ada nasi. Iya. Buka aja nasi. Itu dibalik dulu, Anggi. Assalamualaikum. Ayo, Rey, sini. Bang. Udah buka, dibatalin. Sini. Gabung. Monggo, Bang. Ini ada Rey, ini adalah yang aku temuin di Medan. Jadi, oh, iya. Ini ada pisang coklat, Rey. Ada martabak telur. Ini udah semua nih, punya kami Turki nih, Kak. Wah. Sobat lah, Pak. Banget. Iya. Makanan enak nih. Coba kita rasain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ayam teriyaki yang katanya diteriyaki. Jadi aki-aki. Kita ada ayam teriyaki. Gimana? Rasanya misah-misah. Mohon maaf ya, hari ini puasa enggak bisa, lidahnya enggak bisa merasakan. Pedasnya misah, asinnya mesah. Pedasnya sebelah kanan, asinnya belakang. Tuh, manisnya depan. Ini enggak dipakai lauk. Enggak. Tolong ya. Ini mau piring lagi, ada nih piring. Piring itu. Asin. Coba cai piring ayam teriyaki. Enggak kayak. Selalu ada. Pekerap kita. Host girl jenis Rey. Ingat nggak sih? Kan boleh nyicip. Di ujung cuma aja, jangan ditelan. Lah kalau lu mah ditelan pasti ya. Gimana? Enak nggak? Apa yang enak? Capcay. Mana capcaynya? Berapa orang yang bilang enak? Ini capcaynya. Capcaynya udah mau habis loh, tapi teriyakinya belum ada yang ambil. Oh, udah. dikasih ke jamaah enggak nih? Dikasih ke jamaah enggak? Mana jamaah? Boleh lah. Kalau ada cewek nanya, kopi Turki gimana? Kopi itu gimana? Kode. Kok temannya? Ayo ke kopi kita. Gimana Mbak? Mau Mbak? Enggak deh. Oh, enggak Mbak, udah diajak loh itu. Emang maka orang-orang Indonesia tuh enggak ada yang punya otak di sini, Mbak. Masuk YouTube saya viral Anda, serius. Biarin. Oke. Nanya beli plastik. Enak banget. Enak. Ada Rita ya? Lesbonya. Ini mewah ya guys, mewah. Wah. Ada anggurnya. Oh iya, bukan pantai ya. Ada strawberry. Mewah banget, Mas. Yang daging gimana? Chai, bentar. Chai, siar musun.
Enggak, air. Air. Enggak mau chai, terus maunya apa dong? Chai, maunya chai yang cuak. Mana gimana gimana? Apa gimana itu yang dibungkus? Mana coba lihat dong kok bungkus tadi? Ogi. Makanan burung. Awas kalau lu makan pas sahur ya. Aku yang makan nanti. Ih, siapa sih? Ih, full kameraku. Guys, sekarang kita udah selesai, kita mau sholat maghrib. Demam enggak? Kita udah selesai sholat, kita udah selesai makan-makannya. Sekarang kita mau sholat maghrib. Kita mau sholat, ayo. Dan sholat tarawih. Bye bye. Bye bye. Alhamdulillah, ini aku udah masuk di Hagia Sophia. Kita mau sholat maghrib, terus nanti sholat isya dan tarawih di sini juga. Kita udah selesai sholat maghrib. Sekarang siap-siap mau sholat isya dulu. Isya dulu baru tarawih. Sini tarawihnya 23 rakaat loh. Mohon maaf nggak 11 rakaat. Witir di sini apa witir di rumah? Aku witir di rumah gitu. Soalnya mereka kan witirnya beda waktu. Emang kenapa? Kalau witirnya beda? Gak mau. Karena bukan mandat kita. Terus gak boleh emang? Ya kalau niatnya mau ngikutin gak apa-apa. Kan katanya kalau misalnya sholat tarawih itu harus ngikutin imam. Jadi kalau imamnya mazhab itu ya udah kita ikut aja, nggak apa-apa. Kan nggak ada yang salah nggak sih? Nggak ada yang salah emang. Dan niatin emang mau ikut mazhab itu. Jadi kamu witirnya gimana? Mau di sini atau di rumah? Jadi kita keluar nanti? Nggak usah sih, tunggu aja orang selesai. Oh gitu. Tapi kalau mau nggak ngantri ya kita keluar dulu. Mau witir sih. Witir di rumah apa kita? Sekalian tahajud, bangun nggak? Bangun aku. Kamu bangunnya nanti jam berapa menit? Berapa menit? Berapa menit mau sahur bangun? Aku biasa jam 4 kurang udah bangun. So guys, kita udah selesai tarawih. Waktunya kita pulang. Cunku? Cunku. Parayok. Si Parayok. Si Parayok. Tuh, si Parayok. Ini Parayok. Muflis. Apa Muflis? Paling Muflis. 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 Parayok. Bagus. Wah, sana naik saja. Cuma aku ya. Yuk, hayır. Aku mau. Ini ke sana enggak? Kacang. Aha, yuk. Senior. Senior. Ini kacang kestane. Bukan jagung. Kayak betul nang karebus. Tapi aku suka loh. Kita mau. Kusunnya kalau? 이름대로 하면. 그러면 저 Mekawa, katanya. Siapa? Enak banget itu orang Medan. Orang Medan? Salam itu mbak, orang Medan. Aku orang, ini Ucus Lemedan. Kenapa kalau mampu? Makanlah engkau duduk dan tangan kanan. Tangan kanan. Dan bismillah. Bismillah. Eh kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kuda makan kayak gimana? Tahu. Kayak gini. Nanti kalau... Nah, sekarang kita mau pulang. Kita tinggal. Ada apa lu? Tadi over bagasi. Kita mau naik tramway lagi. Iya. Terus nanti naik metro lagi. And then sampai ke rumah. Kita sepertinya sudah tidak punya energi. So, kita sampai di sini dulu vlog buka bersama kita, batal bareng kita di Hagia Sophia. Jangan lupa untuk teman-teman ikutin terus. Follow channel YouTube aku, like, comment, share, and subscribe. So, quotes of the day, Mbak Cut, malam ini. Pokoknya mantap lah buka bersama di Hagia Sophia. Oke, okay. Kalau kamu tadi apa kata-kata hari ini, kata-kata motivasi? Kata-kata motivasi yang tadi rumah. Oh, rumah itu bisa dibeli, tapi tidak dengan tempat tinggal. Cuaks, cuaks. Aku nggak mau chai, maunya chai yang cuaks. So guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.